Merah yang berjanji menaklukkan Balai Sarbini katanya dengan dance-nya yang ampuh. Langsung aja ini dia, Sara. Dari awal sih sebenarnya excited. Mungkin kemarinnya Rini cuma komplain tentang item nih. Dan sementara asik-asik aja lagi. Kalau aku sih mungkin ya dia lebih peduli tentang penampilan. Kalau aku kan dicuek aja gitu. Menurut aku dengan pengalaman yang tadi bikin aku lebih dekat sama Rini. Karena ya kita kan gak pernah kayak jalan-jalan atau berduaan selama itu. Biasanya kan selalu ada Gaby atau ya yang lainnya gitu. Menurut aku sih bikin aku lebih dekat. Tusuk cinta, cinta dari empat finalis yang udah nyanyi sampai saat ini, saya lihat kamu yang paling relax. Saya sedikit ngarepin kamu nyanyi lebih patah-patah supaya groove-nya lebih dapat, tapi karena kamu relax dan goyangnya enak dilihat, jadi gak terlalu masalah. Makasih Mas Indra. Lagu ini sangat sukses dibawakan oleh Krisdayanti ya. Dan biasanya kalau penyanyi lain membawakan lagu ini pasti ada pengaruh Krisdayanti. Saya nggak lihat pengaruh itu di kamu. Energi kamu luar biasa. Surprisingly, kamu membuat saya ini apa namanya ya terkejut gitu. Ternyata kamu bisa menampilkan lagu ini dengan sesuatu yang lain. Alhamdulillah, makasih Mbak Titi. Oke. Oh no. Iya, Sarah. Cuman sayang aja tadi ada salah lirik dikit. Ya oke, nah kamu ngangguk berarti salah lirik. Maaf ya Mas Anang. Nah itu sebenarnya ya oke aja sih, gak masalah. Cuman buat aku, ya mungkin karena kamu mungkin mikirin mau lebih gaya atau apa. Ya saranku kalau memang kamu mau nyanyi, benar-benar prepare yang tepat. Kalau salah lirik sih gak apa-apa Mas. Karena kalau udah kalau kita bisa menampilkan no. Ya, bisa menutupi salah liriknya. Dan saya lihat, saya gak menyadari kalau dia salah lirik. Iya, tapi yang hafal lagu ini pasti akan menyadari itu salah lirik.
pasti ini salah lirik. Oh, ada salah liriknya, ada ya ini. Memang sih ini lagunya Mas Anang. Ini lagu ciptaannya Anang ya. Ya makanya maaf ya Mas Anang lagunya. Tapi itu termaafkan, buat saya termaafkan. Oke. Berantem, berantem. Weh, pukul-pukul. Ya, tapi Sarah, kamu kayaknya setiap minggunya itu kamu dapat kritikan dari juri. Dan beberapa minggu terakhir ini kamu sering banget dalam posisi tidak aman ya. Tapi kamu malam ini kelihatan tegar sekali, seperti tadi di itu PT-nya itu. Kamu benar-benar tegar banget. Kamu itu sebenarnya sehari-hari kamu itu emang tegar ya? Ya, saya mencoba untuk tegar mungkin dari pengalaman pribadi saya, jalan hidup saya yang membuat saya harus tegar. Kayak saya punya pengalaman kawin muda dan juga saya harus meninggalkan ayah dari anak saya karena kekerasan dalam keluarga. Dan kekerasan rumah tangga dan juga yeah. Maksudnya anak saya tuh menjadi inspirasi untuk saya sampai sekarang saya berada di sini. Terima kasih banget Indonesian Idol mau memberi kesempatan untuk saya. Sarah, sekarang ini saya akan memanggilkan satu pendukung kamu dan inspirasi kamu kenapa kamu ada di sini. Sekarang saya akan memanggilkan Sayan. Sayang kesini dong, jangan malu-malu. Sayang mau bikin mama bangga, sini. Ya kita minta tepuk tangannya buat Sayang. Mau salim dulu. Iya sayang yuk. Mau kabur ya sayang. Sayang. Sayang, kamu itu ganteng sayang. Kasih lihat dong ke Indonesia kalau misalnya kamu itu ganteng ya. Sayang. Sayang, sayang. Sayang, kamu bangga gak sama mama? Iya. Oke, nah sekarang ini kalau misalnya Anda ingin mendukung Sarah, langsung aja ketik Sarah, S-A-R-A-H, kirim ke 9288. Atau melalui telepon rumah Anda, 0806-1000-904. Tapi Sarah, kira-kira Sayan itu gimana? Kira-kira dia bangga gak sama kamu? Sekarang kamu ada di sini. Bangga gak sama mama? Iya. Tadi udah jawab iya. Malu ya? Malu. Gimana sih Sarah rasanya ada seorang yang paling kamu sayangin ada di sini, gimana sih rasanya? Ya nggak percaya aja, ini kan berkat dukungan dia ya semuanya. Katanya boleh. Oke, okay. Indonesia jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini.